Nanti saya calon DPR, baru saya buka lapangan kerja untuk semua. Enak. Abang jadi Om Swastiastu. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Jinsu ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin ketemu dengan Pak Fati. Sudah lama sekali ya nggak ketemu sama Mbah Pati. Nanti kita cari Mbah Pati di mana dia. Katanya dia sudah sampai Padepokan. Itu kan. Itu dia. Oke. Saya mundi, Mas. Wudu. Lho, lan apa kok nopo ringi? Asu salat. Lho, sing riko mampir. Kok mampir toh? Batin kulo kok mriki meleh ngoten lho. Nggih, monggo, Mas. Kelenya iku lho. Oh, nggih, monggo. Itu dia orangnya. Itu dia, itu dia. Mbak Pati. Itu dia. Nyamui. Ngapain nama ini? Yang pasang kecetan. Ngapain bang kesini bang? Aku mau ikut pengesahan. Tapi katanya udah kemarin. Terlambat. Enak. Hey. Celana pendek gak boleh masuk Padepokan bang, keluar bang. Andalah. Anjay. Masuk dalam. Udah ya. Lewat. Sana coba tak lagi. Sama dalam dulu ya. Ini loh bang, sudah aku bawa. Kita mau cari uang. Anjay. Ini bang. Mas. Hei, telepon awal. Iya. Siap Pak. Masih ini. Oh, bisa gitu ya? Iyalah. Ini yang M50 itu. M50 ini. Terus masih ada lagi yang gede-gede itu. Itu nyewa, Bang. Kunci itu. Emang iya. Oh. Kita lihat di sana aja kalau gitu. Makam enggak tutup ya? Tutup itu anu bang, tutup apa? Cerah banget ya. Over. Tutup. Special. Itu kan cuma bisa masuk ini aja di luarnya itu nggak bisa itu. Emang dua di dalam nggak bisa. Ah. Kalau bisa. Kalau kunci ya berarti. Kuncinya sama siapa? Mas Sawer yang warung sebelahnya Budi tadi biasanya itu. Waduh. Bisa bang, semua kayaknya bang. Berarti nggak bisa? Nggak bisa ini kayaknya. Ini lensa fisik ini kan sebenarnya untuk foto dia. Iya. Tapi bagus sih bang. Bagus bang, anjay. Gitu penampilan Mbah Pati waktu kalau brekeles. Anjir ini get rambut aku di mana? Ya. Dia baru. Hilang. Telat sorry. Telat enggak. Enggak aku. Pengesahan. Datang karena katanya Padepokan mau diserang. Wih, oh nanti thumbnailnya pak. Padepokan mau diserang, Mbah Pati datang. Wih, harus membela kebenaran. Wih, siap jauh-jauh dari Bali ya bang? Iya. Bukan di Bali sekarang udah pindah ke Malaysia? Hah? Mau sawit? Poin. Kerja sawit di sana. Abang mau pindah? Ya. Beneran? Iya. Atau enggak ke Timor Leste aja lah ini? Udah ada penjaranya. Ngantar doang, ngantar ini. Ini kan beli di sini berapa? Ketawa, 65 ya. Di Timor Leste 200 ya. Bang, tapi abang kan kerja di Bali ya. Kenapa nggak pengen anu nggak balik lagi ke Malaka kerja di sana hidup di desa bersama anak istri dan keluarga? Karena sukses. Oh, karena gitu. Di sana nggak ada kerja. Apa ya? Ya. Kenapa? Sulit bang ya.
anu pemerintah sana ditanya dulu, mereka enggak pernah ada lowongan kerja pemerintah di sana. Nyala gitu banyak ngomong mereka. Aduh, nanti Abang dicari. Abang dicari ya, Mas. Awas. Nanti saya calon DPR. Baru saya buka lapangan kerja untuk semua. Abang jadi Om Swastiastu. Kalau Abang jadi DPR, warganya harus wajib nih, Bang. Wajib apa? Pengesahan di sini. Iya. Kita datangkan orang pusat ini. Oh, iya. Lebih keren kan? Oh iya. Lebih keren. Mantap sekali, Bang. Humasnya bawa satu aja ya, jangan dua. Ruangannya kurang. Anjay. Anjay. Kalau bisa Mas Vicky aja, Mas Anto. Enggak usah ya. Kemarin itu di Jember, Bang. Katanya aku enggak ikut sih pas kerja itu. Wah, Mas Anto mana? Mas Anto mana? Oh iya. Katanya. Saya aku bilang ya, salamin aja lah. Enggak belum bisa ikut. Oh, kemarin Jember enggak ikut? Enggak ikut. Oh, yang aku sempat tanya kan? Iya, terus yang di kapan di mana ya, Bang? Yang di Abang di Bojonegoro. NTT ya? NTT ketemu. Oh iya, kan? NTT. Itu Abang pulang enggak? Enggak. Di Bali ya, Bang? Di Bali. Wah, sayang sekali ya, Bang. Nah, nanti saya nikah baru. Undang ketum. Iya, pasti enggak datang. Pasti enggak datang. Terlalu jauh ya. Aduh. Anak diri berarti. Ngapain ini? Hah? Kalau siapa sih? Enggak, Pak. Ini saya undang peserta, kita langsung jemput pakai apa ya? Kapan Bang nikah, Bang? Aduh, itu pertanyaan memang bagus. Foto suko. Saya balik, Bang. Hah, balik. Oke, cukup teman-teman. Salam anak dan istri. Ngevlog enggak jelas hari ini bersama ini. Siapa aku enggak tahu juga dia siapa. Aku mau datang bertapa di sini. Oh iya. Salam Jinsu.